Badan Pusat Statistik menegaskan tidak ada impor kurma dari Israel. Kurma terbanyak yang masuk ke Indonesia berasal dari Tunisia, Mesir, Iran, dan Arab Saudi. Aksi boikot produk terafiliasi Israel jadi sorotan pada bulan Ramadan, termasuk produk kurma. Badan Pusat Statistik menyatakan terjadi kenaikan impor kurma menjelang bulan Ramadan. BPS juga menegaskan tidak ada impor kurma dari Israel. Seperti kita lihat sebelum Lebaran, menjelang Ramadan terjadi tercatat kenaikan impor kurma pada Februari 2024 baik secara nilai maupun volume. Nilai impor kurma pada Februari 2024, apakah ada impor kurma dari Israel? Tadi saya sudah sampaikan bahwa impor kurma terbesar tadi dari Tunisia, Mesir, kemudian Iran, Arab Saudi. Tidak ada impor kurma yang berasal dari Israel. Tidak ada. Di Pasar Kurma Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat ini sudah mulai ada pembeli yang mempertanyakan asal kurma yang dijual. Pedagang meyakinkan pembeli agar tidak khawatir. Untuk saat ini mulai ada yang tanya, mas ini kurmanya dari Israel atau bukan nih, pro mana nih, gitu mudah mulai ada. Oke, nah pada saat ditanyakan itu dari mas ini gimana tuh mas? Maksudnya menjelaskan kalau kita maksudnya di sini kan ada beberapa jenis ya, kayak ada dari Tunisia, ada Mejol tuh juga ada yang dari Palestina gitu kan, pasti udah ada brandnya, udah jelas dari negaranya, jadi kayak nggak usah dikhawatirkan itu dari mananya. Gitu. Saya pribadi, yang informasi yang kita peroleh itu kan ada beberapa brand atau merek yang udah di apa ya, tanda kutip udah dikasih rambu-rambu sama perintah. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bisa dicek aja brandnya, itu juga kalian udah tahu kan, maksudnya di searching juga bisa, di medsos sudah banyak banget. Kalau dari brand atau dari negaranya udah jelas bukan dari situ, ya udah nggak usah khawatir. Dan kebanyakan yang dari Israel itu kode barcode-nya itu 729, itu ada barcode-nya juga, jadi nggak usah khawatir lah. Merknya juga ada, bisa di searching sendiri, bisa dicek sendiri di media sosial. Sejumlah pembeli juga menyatakan berhati-hati saat berbelanja kurma di pasar agar tidak salah pilih. Terus sih kita harus was-was ya nyari-nyari kurmanya, kayak kurmanya kita harus kalau yang Israel kayak gimana gitu kan, kalau yang dari Palestina pun juga kita harus was-was juga sih liatnya, soalnya kan sekarang banyak pemboikotan ya. Ya kayak ini kan contohnya tuh Palestina, ya kita cari yang Palestinnya gitu. Kalau yang Israel mah kita nggak gitu, nggak terlalu nyariin gitu kan, namanya juga udah diboikot gitu kan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.